Hey guys, assalamualaikum, Syedot di sini. Kita terima satu kali Syedot. Melantar-lantar juga kali rintik korang. Please tolong jaga, okey? Kerana dah jangan salahkan aku. Di depan aku ni, tau-tau kalori aku makan hampir 1,400 plus mana macam tu. Ini adalah sushi yang paling murah aku pernah jumpa, iaitu RM1. Jadinya, mari kita zoom in dulu. Dia punya menu kat depan aku ni. Dia sebenarnya ada 43 jenis, tapi di depan aku ni ada 28 je sebab dia bergantung pada bahan mentah yang ada. Jadi, aku pun auto borong semua jenis-jenis dia ni, okey? Aku dah tak sabar nak mula. Mula kita tuang air dulu, okey? Ayah aku adalah teh kundur. Dia bukan teh kan? Dia mun kundur je nama dia. Air kundur, timun kundur kan nama dia. Minum dulu kan? Bismillah. So, first bite untuk korang. Makan dulu kan? Bismillah. Sedap weh. 7/10 dot lah. Kipidap don gibap. Bagi sesiapa yang tak makan sushi tapi teringin nak rasa sushi, boleh cuba yang dia punya. Sebab dia punya semua dah masak. Aku suka gila dia punya ni, wasabi dia. Tak jenis tajam. Korang yang risau, benda ni adalah halal yang dibuat depan oleh orang Muslim Melayu. Makan lagi, okey? Aku sebenarnya nak makan octopus tu, tapi sayang ni. Nak aku makan tengah habis dah. Tapi aku boleh katakan dia punya wasabi dia ni okey, weh. Tak menyengat. Telur apa eh? Menarik kalori ni. Macam takoyaki. Kau memang takoyaki. Thank you.
Tu telur ikan apa eh hitam ni? Nampak menarik. Apa? Menyengat ke punya ni? Mau sabi kau, tadi okey kan? Oh, sabi dia turun hidung. Buat cantik kan? Sayang gila nak makan. Aku masih tertanya lah apa benda biji hitam tu, telur. Alhamdulillah, beda. Tadi aku dah babai tau. Audio aku tak tekan tau. Pasal aku kena record sekali. Weh, 3 kali aku kena ulang. Apalah. Serius aku tak lemak gila. Dan ya guys, sebelum sampai sini saja korang enjoy dengan video aku ni. Serta korang jangan lupa okay, tekan button like, subscribe, jangan button notification dan aku punya share donation. Terus saja aku nak cakap minum air aku dah tak ada mood dan serius. Maksudnya 3 kali aku ulang yang ini. Weh, apa benda malang aku ni?